Alhamdulillah, ini acara tahunan kami yaitu Maulid Nabi, memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebenaran di tahun ini kami bersamaan dengan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI yang ke berapa ya Mas? Mungkin 79. Alhamdulillah, acara Maulid ini atau kita memperingati kelahiran Nabi agar apa? Agar masyarakat atau orang yang Islam yang beragama betul mengerti sejarah tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memahamilah, jangan sampai mungkin banyak orang-orang yang kesempatan di saat-saat ini banyak orang yang berkesempat dalam apa? Dalam melakukan hal-hal mungkin fitnah dan lain sebagainya. Maka kami berharap agar mereka-mereka ini, agar yang hadir di sini sadar dan mengerti bahwa bagaimana cara beragama yang lebih baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Slamet Edaryanto. Saya Camat Rembongkal. Saya didampingi oleh Bapak Kapolsek, Bapak Akp Zaini, dan Bapak Dandramil Rembongkal, Bapak Kapten Eko Budi. Ini acara peringatan Maulid Nabi bersama masyarakat ini, apa nilai pentingnya menurut jenengan? Jelas sekali ini kan berarti wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diharapkan untuk meneladani sikap perilaku beliau, akhlak beliau yang sangat mulia. Minimal kita meniru beliau. Kalau menyamai ataupun enggak mungkin ya kita, tapi intinya kita bisa meneladani beliau apapun tindakan beliau, untuk itu untuk supaya pegangan kita hidup di dunia. Alhamdulillah di Habib Muhsin ini acara setiap tahun diadakan, alhamdulillah. Hanya buat masyarakat apakah positif atau enggak atau gimana? Oh, sangat positif sekali Mas. Dari segi perekonomian ya masyarakat efek multi efeknya ini ya. Itu berarti mengembangkan UMKM, masyarakat perekonomian akan bergerak maju. Masyarakat berdagang, mainan semuanya UMKM di wilayah di sini akan ikut merasakan dampaknya. Dan juga tujuan kami adalah untuk masyarakat, menyadarkan masyarakat lah. Kami kumpulkan masyarakat untuk sadar cara bernegara dan beragama juga. Kalau menurut agama ya mungkin kita saling menghormati ya, saling menghargai dalam perbedaan apapun ya, dalam satu hal apapun. Mungkin menurut kami
saling menghargai dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Apa menyebarkan fitnah, memecah persatuan tadi ya dengan isu-isunya gimana menurut Anda? Menurut saya adalah kalau memecah belah umat. Jelas ya, kami menurut kita harus sadar dan mengerti, artinya jangan pernah percaya. Di Al-Qur'an dinyatakan apabila datang seseorang membawa kabar berita kepada kalian semuanya, maka cek dulu, jelaskan dulu, pahami dulu bagaimana beritanya tentang benar dan tidaknya berita itu ya. Jadi ini dikhawatirkan zaman-zaman sekarang banyak orang yang memecah belah, terutama di samping negara adalah, di samping agama adalah memecah belah untuk NKRI. Maka harus betul-betul kita jaga selalu, jangan sampai kita terkena fitnahan-fitnahan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nilai pentingnya terutama dalam kondisi bangsa kita yang saat ini seperti saat ini terjadi teladan. Justru dalam kondisi semacam ini lebih harus kita meriahkan Maulid ini. Karena ketika kita mengingat Rasulullah, kita akan mengingat nilai-nilai kebesaran, nilai-nilai keagungan, nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran beliau. Jadi dalam setiap saat, apabila dalam kondisi semacam ini, maka lebih dipentingkan lagi. Agar kemudian kita mendapat cahaya beliau, dan hanya yang mendapat cahaya beliau yang selamat telah dunia. Nilai-nilai seperti apa yang menurut antum perlu dipahami oleh antum? Ini kan zaman penuh dengan fitnah gitu. Jadi seperti yang sebagian saya ungkapkan tadi, perlu berlomba untuk melakukan kebaikan, melupakan perselisihan, menjalin persatuan. Dan kalau kita bersatu, melupakan perselisihan, kita akan gotong royong melakukan kebaikan. Saat kita semangat melakukan kebaikan, kerusakan, kebejatan akan terkikis-terkikis begitu. Pada khusus para pencinta Nabi, pencinta Kanjeng Nabi, iya. Apa yang ingin dengan sampaikan pemerintah? Para pencinta Nabi, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai pencinta Nabi, harus selalu mengingat beliau, mencintai beliau, mendahulukan beliau dalam segala sesuatu, dan kemudian berjuang untuk agama beliau dan semua kebaikan yang beliau serukan.
kalau yang saya ingin tekankan kepada masyarakat adalah kesadaran ya. Jadi sadar beragama dan mengerti beragama nomor satu, dan sadar bernegara dan mengerti bernegara. Faham tentang tata negara bagaimana dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan, menyadarkan masyarakat.